Bayi berusia 1 minggu di RT 4 lingkungan Rawa Bangun, Kelurahan Tobuali, Kecamatan Tobuali, Kabupaten Bangka Selatan terpaksa diungsikan ke teras rumah tetangga guna mencari tempat yang lebih aman usai rumah mereka kebanjiran. Air menggenangi rumah mereka setelah hujan deras mengguyur kota Tobuali dan sekitarnya yang membuat beberapa daerah terendam air hingga setinggi hampir setengah meter pada Rabu 4 Mei 2022 siang. Amel, ibu bayi tersebut mengatakan dirinya segera mengungsikan bayinya ke teras rumah tetangga setelah debit air secara cepat merendam rumah yang mereka tempati. Saat mengungsi, ia dibantu oleh keluarga, petugas, tagana, dan warga setempat. Meskipun saat ini bayinya sudah berada di tempat yang aman, dirinya masih cemas dikhawatirkan kondisi tersebut terjadi lagi saat mereka sedang tertidur ketika kembali ke rumahnya. Ia berharap adanya bantuan dari pemerintah mengingat sebagian perlengkapan rumahnya sudah terendam air. Seminggu. Yuk terganggu. Ada rasa khawatir lagi. Sementara itu, Ketua RT 4 Lingkungan Rawa Bangun Tobuali Kusuma Jaya mengatakan dirinya telah berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kondisi banjir di daerahnya. Ia berharap warganya yang terdampak banjir segera mendapati bantuan guna meringankan beban masyarakat. Ada bayi yang baru melahirkan, ini evakuasi. Kita pastikan ke rumah tetangga yang lebih aman. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak sana, dengan pihak kepolisian, dan warga setempat. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septiantoro Hasyim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.